Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Kemarin habis maghrib saya ditelepon anak saya video call, Pak, ada Najwa Shihab sama Jokowi, Pak, nanti jam 8 malam. Saya malas sebenarnya. Akhirnya terpaksa saya, karena dia mendesak, akhirnya saya tunggu jam 8 dan hasil akhirnya saya kecewa pada dua-duanya. Saya kecewa dengan Jokowi dan saya kecewa dengan Najwa Shihab. Kenapa? Saya akan jelaskan alasannya. Karena di belakang otak saya ini banyak referensi tentang bagaimana wartawan asing mewawancarai Susilo Bambang Yudhoyono, bagaimana wartawan asing mewawancarai Prabowo, dan bagaimana jawaban-jawaban orang-orang Indonesia itu di hadapan pers asing. Bung Karno juga begitu, ya. Habibie juga begitu. Jadi standar yang ada di kepala saya tinggi ketika seorang presiden, seorang kepala negara diwawancarai oleh wartawan. Dan saya lihat, ya, perjuangan kita awal kemerdekaan, kepemimpinan leadership begitu kuat. Soekarno Hatta, cobaannya luar biasa. Perang kemerdekaan 4,5 tahun, ya. Dari kira-kira bulan Oktober, November, Desember tahun 45 sampai nanti 49 hijrah ke Jogja, bahu-membahu pemimpin-pemimpin bangsa, Agus Salim dan Air Baswedan ke Timur Tengah 6 bulan, Syahrir, Hatta, Natsir, semua bekerja sama kompak, bahu-membahu mempertahankan bangsa yang bermasalah besar supaya dia tetap eksis, ya, kepemimpinannya diuji oleh ujian yang besar. Sekarang ujian corona itu tidak terlalu besar dibanding ujian perang kemerdekaan, dan kita lihat kepemimpinan tidak cukup mengesankan karena banyak menteri-menteri yang saling bertentangan mengeluarkan aturan tentang corona. Dan saya lihat dalam wawancara itu Najwa Shihab mati kutu, karena saya punya bayangan seorang Oprah ketika wawancarai Bill Clinton. Jadi begitu eksplosif, begitu merdeka seorang wanita bernama Oprah, atau bagaimana Desi Anwar itu mewawancarai Yasir Arafat ketika dia ke Indonesia dalam bahasa Inggris. Jadi ketika saya punya standar yang dunia yang begitu tinggi, kemudian kemarin saya melihat wawancara Najwa Shihab di istana, kesannya adalah dia menjadi humas istana dan jawaban-jawaban Pak Jokowi menjadi sangat normatif dan standar, tidak memperlihatkan satu kepemimpinan yang mengesankan. Bagaimana menghadapi corona yang berbahaya ini tampak hanya ditekankan pada kedisiplinan masyarakat, dan mudik pun mengalami satu pemahaman yang baru. Pak Jokowi membedakan mudik dengan pulang kampung. Pulang kampung itu orang kampung yang bekerja di Jakarta sekarang pulang ke kampungnya. Kalau mudik itu setahun sekali. Satu tafsir yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang yang menyamakan pulang kampung dengan mudik. Dan itu memperlihatkan sebenarnya ada yang saya kecewa terhadap jawaban-jawaban atau wawancara Najwa dengan dengan presiden kita, ya. Tidak saya bayangkan akan hebat sebagaimana cara Perdana Menteri pemegang kendali pemerintah sehari-hari dalam mengkomunikasikan cara pemerintah menangani corona, sebagaimana kita lihat Perdana Menteri Italia, Perdana Menteri Spanyol, atau Perdana Menteri Belanda, itu siapa itu Rutte namanya, kan, dan Duarte gaungnya mendunia dan punya sikap yang tough, yang jelas, atau Trump meskipun Trump mendapat pelantangan dari negaranya, tetapi
tampak ada ketegasan dalam kepala negara, dalam berbagai pimpinan negara itu menghadapi corona. Memang kita berbeda, tetapi berbeda masyarakat bukan berarti kepemimpinannya tidak mengesankan, bukan? Ya, inilah wawancara terburuk Najwa Shihab. Saya kehilangan seorang Najwa Shihab yang sejati. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya Mbak Najwa, selamat menunaikan ibadah puasa ya besok insya Allah hari Jumat. Mohon maaf lahir batin untuk Mbak Najwa dan juga untuk semua penonton saya di lima benua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita. Dan nasihat untuk Yudi Pramuka, selama bulan puasa ngaji Quran banyak-banyak ya. Jangan ngomongin orang aja. Hah? Enggak ngompol dulu ya. Enggak ngomongin politik dulu ya. Baca hadis ya, disampaikan baca Quran dan baca kisah-kisah yang memperkuat keimanannya. Jangan ke kantor aja, ke danau aja, kerja aja. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.